tempatnya nggak jauh dari Busan Station, teman-teman. Di sebelahnya ini ada Busan City Tour. Sebetulnya untuk naik Busan City Tour ini ada yang kita beli yang pas 24 jam pas, kalau nggak 48 jam pas, kalau nggak yang 3 tempat, kalau nggak 5 tempat. Seperti ini nih, teman-teman. Itu Busan Station, itu hotel tempat kita tinggal, Asti Hotel, jadi nggak jauh. Busan City Tour Bus adalah salah satu cara terbaik untuk menjelajahi kota Busan, Korea Selatan. Layanan bus wisata ini dirancang khusus untuk turis yang ingin mengunjungi berbagai tempat menarik di Busan dengan nyaman dan efisien. Busan City Tour Bus memiliki beberapa rute yang mencakup berbagai atraksi wisata utama di kota ini. Rute Merah, Red Line. Rute ini melintasi pusat kota Busan, termasuk Busan Station, Yongdusan Park, Jagalji Fish Market, dan Busan International Film Festival Square. Rute Biru, Blue Line. Rute ini membawa penumpang ke Pantai Hyundai, Pantai Guangali, dan Busan Cinema Center. Rute Hijau, Green Line. Rute ini mencakup area budaya dan sejarah seperti UN Memorial Cemetery, Busan Museum, dan Busan Citizens Park. Ada beberapa jenis tiket yang dapat dipilih oleh wisatawan, antara lain, tiket harian, daily pass. Tiket ini memungkinkan penumpang naik dan turun di berbagai pemberhentian sepanjang hari. Tiket satu kali jalan, single ride. Tiket ini berlaku untuk satu kali perjalanan tanpa turun di pemberhentian lain. Wisatawan tidak perlu khawatir tentang rute transportasi umum atau bahasa, karena bus ini dirancang khusus untuk wisatawan. Setiap bus dilengkapi dengan panduan audio dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris, Cina, Jepang, dan Korea, yang memberikan informasi tentang setiap tempat yang dilewati. Wisatawan dapat menikmati pemandangan kota yang indah dari di atas bus tingkat, double decker, yang memberikan perspektif yang lebih baik. Beberapa atraksi utama yang dapat dikunjungi dengan Busan City Tour Bus meliputi Pantai Hyundai, salah satu pantai paling terkenal di Busan dengan pasir putih dan berbagai acara tahunan. Pasar Ikan Jagalji, pasar ikan terbesar di Korea Selatan, terkenal dengan berbagai jenis makanan laut segar. Gamcheon Culture Village, desa budaya yang dikenal dengan rumah-rumah berwarna-warni dan jalan-jalan sempit yang artistik. Busan Tower, menara observasi yang menawarkan pemandangan 360 derajat.
Pantai Songdo adalah salah satu pantai terkenal di Busan, Korea Selatan, yang menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan berbagai fasilitas rekreasi. Pantai ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Busan dan dikenal sebagai Pantai Pertama Korea, karena dibuka pada tahun 1913. Pantai Songdo menawarkan pemandangan yang indah dengan air laut yang jernih dan pasir putih yang lembut. Salah satu atraksi utama di Pantai Songdo adalah Jembatan Gantung Songdo atau Songdo Skywalk. Jembatan ini merupakan jembatan kaca sepanjang 365 meter yang menjorok ke laut, memberikan pengalaman berjalan di atas air dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Untuk jembatannya, teman-teman, dari sini sampai ke tengah, itu. Dari tengah itu bisa dilanjutkan ke yang ujung sana. Ujung sana. Kalau nggak mau ke jalanan di sini. Pantai Songdo juga memiliki kereta gantung yang dikenal sebagai Songdo Marine Cable Car. Kereta gantung ini menawarkan pemandangan panoramik yang indah dari atas laut, menghubungkan Pantai Songdo dengan Amnam Park. Pantai Songdo dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi seperti area bermain anak, area berjemur, dan area piknik. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai olahraga air seperti berenang, snorkeling, dan selancar angin. Di sekitar pantai, terdapat berbagai pilihan akomodasi mulai dari hotel mewah hingga penginapan murah. Selain itu, banyak restoran dan kafe yang menyajikan hidangan lokal serta makanan laut segar yang dapat dinikmati sambil menikmati pemandangan laut. Pantai Songdo mudah diakses dengan berbagai moda transportasi. Tersedia bus dan kereta bawah tanah yang menghubungkan pantai ini dengan berbagai bagian kota Busan, membuatnya menjadi destinasi yang nyaman untuk dikunjungi. Dengan kombinasi keindahan alam, fasilitas modern, dan akses yang mudah, Pantai Songdo menjadi destinasi wisata yang populer bagi penduduk lokal maupun turis yang mengunjungi Busan. Nah, ini ada buat spot foto-foto, teman-teman.
Samidang. Ini teman-teman, ini makanan side dish-nya, pinggirannya nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanan yang gue pesen belum datang nih. Kimchi seperti biasa. Ini gua nggak tahu apa, cuman enak. Ini kimchi cabe. Ini telur, telur dadar, kelihatannya. Ini tofu ya. Ini seaweed. Oke. Ini radis, radis kimchi. Ini gua nggak tahu, kayaknya dari ikan ya. Jadi kalau di restoran Korea, di Sydney ataupun di Korea, selalu ya, selalu belum makan tuh keluarin entree-nya ya. Kita mulai dari yang radis lobak, yang iris-iris kayaknya, iris-iris tipis. Ini segar, enak teman-teman. Ini tahu. Fish cake ini. Oke. Fish cake-nya udah dimarinasi. Ini cabai buat mental. Bayam. Kangkung. Bayam. Ini dia cuma pakai sesame oil ini. Kulit ikan. Wih, ada garlic. Ini apa ini? Kulit ikan. Ini kulit ikan ini. Iya ya. Cobain. Ini kenyal-kenyal, nggak crunchy. Nah, dari toge. Togenya tawar, cuma dikasih sesame oil lah, sama sesame seed. Ini enak. Ini kayaknya seaweed ya. Wah, ini oke. Oke. Sekarang. Telur dadar. Jadi yang gue lihat tuh seorang dikasih 2. Jadi kalau kita makan 2 orang baru dikasih 4. Kayak ini apa? Dingin dia teman. Dingin ya? Iya, karena dia kayak sampai. Wah. Ini soft tofu ya? Seafood tofu. Ini enak nih teman-teman. Sekarang kesukaan gua kimchi. Coba lihat kimchinya gimana cara dia buatnya. Oke, buka. Kadang-kadang ada yang asam, gua nggak coba yang macam. Sama ini nih. Ini cabe nih. Ini buat ntar. Ini gue pesen squid bulgogi. Squid bulgogi octopus. Wah, ini dia nih. Wah, gak bisa minta. Teman-teman. Sama kasih nasi. Nasinya selalu disimpan di yang kayak gini nih teman-teman. Go. Bulgogi. Wah, kamsahamnida. This is a soup. Dikasih soup juga nih. Ini tawar. Wah, teman-teman. Octopus. Kecil-kecil octopusnya. Langsung dimasak tadi. Tuh. Squid.
pilih yang soft cooking. Isinya apa? Kerang, tahu, seafood. Well, Singapura kan. Sampai drembun HP gua. Oke. Makan teman-teman. Eh teman-teman, squidnya nih. Cepin sini. Emang garpunya Korea tuh beda sendiri dia. Dari besi yang tipis. Nah. Cobain squidnya teman-teman. Masaknya nggak terlalu lama, jadi masih empuk. Tuh. Walaupun ada merah-merahnya, tapi nggak pedes. Jadi kalau dicampur sama nasi, ini ya. Makan. Kayak apa? Nggak pedes, asin dikit. Masa kebakaran juga ada. Sekarang supnya. Supnya cuma ada sayur doang. Dicobain. Sup tawar. Hampir mirip-mirip sama misal sup lah. Mirip-mirip. Nah, sekarang. Tadi cabenya ya. Yang ini kan yang belum dimakan. Kita coba sekarang. Sama squidnya. Cabenya di sini nih. Pedes agak asam-asam. Jadi kayak apa? Asinan cabe gitu deh. Bakso pakai telur. Harganya berapa gue nggak tahu, tapi nanti gue kasih tahu. Ini lagi ada di Subway, di Subway-nya Busan Station. Teman-teman,